Rumah YouTube Channel. Aku nggak sendiri lagi. Aku hari ini bersama Nimas. Hari ini datang album Wanawan yang I Promise You. BTW kayaknya aku paling lama unboxing album, tapi nggak apa-apa deh. Sekalian cerita ya nggak? Oke guys, jadi ini dia albumnya. Gue seneng banget. Aku seneng banget lihat Nimas tiba-tiba datang terus ngantar albumnya. Karena ini udah lama banget aku pesen. Yang pesennya di Dextube, bisa kalian cek IG Dextube. Tapi aku kemarin tuh ngechatnya dari LINE sih, bukan dari Instagram. Karena baru kali ini aku pesen album, jadi kayak rada takut gitu sih kemarin itu. Aku kalau misalnya pesen online sih biasanya itu takut jong gitu, takut kena tipu gitu kan. Ternyata enggak. Ini aku pesennya dari waktu sebelum UNBK dan nyampainya baru hari ini guys, besok udah hari raya. Oke guys, jadi langsung aja kita unboxing. Betul, gue minta maaf ya karena gak ada meja, jadi ya gini aja lah. Aduh, gede. Oke bos, buka. Jadi aku itu suka sama Wanawan semenjak bulan Desember. Telat ya. Orang lain dari awal debut, aku baru waktu orang itu main di Produce. Di Zero Base ya? Iya, di Zero Base, untuk Zero Base. Dan itu dikasih tahu sama Nimas. Kebetulan kemarin tuh dia mau nonton Zero Base di rumahku. Jadi dia aku ikutan nonton gitu. Waktu dia buka, padahal aku bukan biasa aja sih sebenarnya. Tapi pas dia buka, dia kayak ketawanya kakak gitu. Terus aku penasaran lah kan, terus aku nonton lah. Ternyata enak juga. Oh my god! Mirror cut-ku adalah JJ! Cool anaknya, cool.
Oke, ini dia Wing Boy, Wing Boy. Di sini ada Woojin, Hasung dan Dewi. Oh, Dewi man. Dewi. Oke, ini ada Hasung Won. Dewi. Seksi banget. Ujian. Apa namanya mas? Yes, makeup. Yes, makeup. Yes. Dan ada Daniel. Hans Hemper. Aku kemarin mimpi dia, mimpi teleponan sama dia. Oh, sama Jewan juga, sama Jewan juga. Kebanyakan apa dia mas? Suka suara ketawa dia juga. Jewan. Oke okay, guys, setengah aja. Jewan dah kalian bisa lihat. Ketutupan. MC Entertainment. Oke ini menu. Macam mana? Oke guys, sekarang kita mulai dari belakang. Tadi kan kita mulai dari depan. Jangan salvo sama tai lalat aku ya. Yeay, di belakang ada Minhyun. Minhyun ngapain toh jongkok di situ, Nang? Oke, lanjut di sebelahnya juga masih ada Minhyun. Ya, Wang Minhyun the best. Lalu ada Hasung. Hasung Won. Ada Hasung lagi. Keren ya. Ada Dewi. Kyowo banget, semuanya kyowo banget. Lalu ada Dewi lagi. Dan sebenarnya ada Jisung, Ori Leader. Itu nampak, cuma nampak sih. Tapi gak sedalam gua nih. Ini manis. Oke, Jisung lagi. Ada Ong. Aku suka dia, dia lawakannya juga. Lawakannya receh banget. Dia suka gitu kan. Terus dia juga pandai niruin alat musik itu. Si Ong the best. Suka aku lawakannya. Sebenarnya ada Beijin. Ya ini memang seksi banget. Lihat nih. Dia kalau jadi cewek cantik banget. Nah gila kan Beijin Yong. Jadi aku dulu sempat bingung bedain antara Guanlin dan Bae Jinyoung. Susah dulu bedainnya. Ya di sini ada Wing Boy. Oh my god ya, yang mau nemut banget. Nggak tahu lah mau bilang apa lagi. Kalau Jihoon ini memang ya nemutnya nggak ketulungan coy. Cuma nih senyumnya tuh. Kayak anak-anak gitu jadi aku suka. Ya nggak. Padahal umur udah 20 tahun. Tapi ya umur 2 tahun. Ya, di sini ada Bias Bakar. Di sini ada Woojin. Keren nih. Rapnya itu keren banget, coy. Suka gue. Sebenarnya juga masih ada Woojin. Gue juga suka lihat giginya, coy. Giginya itu manis. Oke, di sini ada Guanlin. Ya, Dede Guanlin ini.
Iya, dia pertama kali yang gue suka di Wanna One. Setelah itu Jihoon, setelah itu Jinyoung. Semua deh. Gak pilih-pilih. Iya, keren banget. Dia paling maknai sama Dewi di Wanna One. Alisnya cantik banget kan? Ini dari kecil memang udah ganteng coy. Anaknya Om Ted. Oke, selanjutnya ada Jaewon. Jaewon juga suka lucu-lucu. Aku suka sama dia kayak Om. Ketawanya sama kayak Asung, lucu. Jaewon. Keren ya. Lanjut ada Daniel. Ya, Daniel ini kan center. Dia juara satu di Korea. Daniel lagi. Wow. Ini mereka semua. Okay, guys. Okay, guys, sekian unboxing dari aku. Unboxing album. BTW ini aku baru pertama kali unboxing. Jadi ya mungkin rada-rada kayak masih canggung gitu mau unboxing itu kayak gimana. Karena sebelumnya itu aku konten aku itu vlog, reaction, dan challenge gitu. Aku gak pernah unboxing sih baru kali ini. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata atau menurut kalian aku unboxingnya gak seru gitu, minta maaf sih ya. Karena manusia juga gak ada yang sempurna. Oke, okay. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di video.